Halo, assalamualaikum semuanya. Kali ini Dapur Moka akan berbagi resep camilan dari bahan singkong. Nah, ini adalah stik keju singkong. Penasaran cara membuatnya? Yuk, kita tonton videonya sampai habis. Pertama-tama, ini ada 2 batang daun bawang. Saya iris halus, iris tipis-tipis. Kemudian saya pakai 2 batang daun seledri. Saya gunakan daunnya saja. Kita rajang halus juga. Seperti ini, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu daun bawang dan daun seledrinya. Lalu ini ada singkong 500 gram, sudah saya kukus dahulu. Kemudian kita akan haluskan singkongnya seperti ini. Kita ulek sampai hancur semuanya. Nah, seperti ini kita bisa berikan 1 siung bawang putih. Saya parut. Teman-teman bisa juga dihaluskan pakai ulekan. Kemudian kita campurkan daun bawang dan daun seledrinya. Kita masukkan semuanya. Lalu kita beri 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1/2 sendok teh garam. Lanjut kita masukkan 50 gram keju. Ini saya pakai keju cheddar dan sedikit keju edam. Kemudian ini ada maizena 50 gram. Kita masukkan semuanya. Kita uleni sampai semuanya tercampur dengan rata. Kita uleni terus sampai benar-benar tercampur rata dan lembut. Kemudian bisa kita beri sedikit air jika dirasa singkongnya terlalu keras. Kita uleni sampai benar-benar lembut dan singkong bisa dicetak. Untuk banyaknya air bisa disesuaikan dengan singkongnya. Sampai benar-benar bisa dicetak ya teman-teman. Kita uleni terus. Nah, seperti ini sudah bisa dicetak. Kemudian kita akan mencetaknya. Terserah teman-teman mau seperti apa mencetaknya, sesuai selera. Ini saya pipihkan terlebih dahulu, lalu saya bentuk stik seperti ini. Kita cetak sampai semua adonan habis. Nah, seperti ini sudah selesai. Lanjut kita bisa menggorengnya. Panaskan minyak, kita goreng. Waktu memasukkan stiknya jangan terlalu banyak ya teman-teman, karena jika terlalu banyak nanti akan hancur. Jadi menggorengnya sedikit-sedikit saja dulu.
Nah, seperti ini. Siap, bisa kita angkat. Nah, stik singkong keju sudah siap. Silakan mencoba teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video kita. Terima kasih. Ini teksturnya garing di luar, lembut di dalam, teman-teman. Sangat recommended untuk camilan enak dan simple.